selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Kembali lagi di BB Auto Channel bersama saya Bung Bas, dan kali ini kita akan review Hyundai H1 yang bisa teman-teman lihat ini sudah diubah dan modifikasi bagian interior, dan yang paling keren dan menonjol adalah bagian atas sudah ada pop-up tent. Ya, ini bisa menampung tempat tidur dan juga bisa menambah ketinggian di dalam interior. Nah, selengkapnya akan kita bahas ubahan apa saja yang sudah dirubah dari eksterior, interior, dan spesifikasi detail akan kita bahas pada video kali ini. Dan teman-teman, ini video dibuat di Impro Depok. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bisa lihat video sebelumnya ada di link kanan atas. Kita sudah pernah bahas motorhome, campervan, dan semua produksinya ada di sini. Nah, buat teman-teman yang suka dunia otomotif, campervan, dan motorhome, bisa subscribe buat yang belum subscribe, dan juga follow akun Instagram BB Auto Channel. Dan kita juga punya member Telegram, silahkan lihat di kolom deskripsi. Langsung saja kita review mobil ini. Eksterior Hyundai H1 yang dimodifikasi di Impro ini memiliki spesifikasi sama. Dengan panjang 5 meter dan tinggi 1,9 meter, tidak ada ubahan yang spesifik. Hanya ubahan pada di atap dengan menggunakan pop-up roof. Tent mobil ini bisa menambah ketinggian di dalam interior. Nah, pada saat ditutup, sepertinya tidak ada ubahan yang spesifik. Dan sudah menyatu di bagian depan karena ada ubahan dikit. Nah, pada saat berhenti dan ingin camping, bisa dibuka lagi pop-up ini. Ini spesifik di Impro. Interior. Nah, buat teman-teman yang sering nonton video di BB Auto, di Impro pasti udah kenal dengan rock and roll bed. Ya, ini adalah kursi yang dengan simple bisa berubah menjadi tempat tidur. Kita akan coba nanti seberapa luas di Hyundai H1 ini. Dan bisa teman-teman lihat, interiornya ini mewah banget, sudah dilaminasi dengan panel-panel kayu, dan kita lihat ini rock and roll bed dengan mudah bisa dilipat langsung, dan di bagian belakang bisa ada tempat storage. Nah, kita akan lihat Om Bebet akan menunjukkan apa saja tempat-tempat storage yang ada di dalam Hyundai H1 ini. Ada double door yang lebih mudah untuk digeser, ini simple banget. Trademark juga di Impro ini, teman-teman. Sekarang kita mau lihat apa saja fitur dan keunggulan dari mobil ini di bagian tengah. Nah, teman-teman bisa lihat ada kulkas. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk bawa minuman dingin dan makanan beku. Dan di atasnya ada sink, teman-teman. Untuk cuci tangan. Dan semua bisa dilihat di sini ada double door lagi untuk storage dan penyimpanan. Nah, yang penasaran ini sinknya tampungannya di mana? Ada di dalam ya teman-teman ya, jadi tidak perlu khawatir karena semua sudah dipikirkan untuk saluran air kotor dan air bersih. Nah, masih ada lagi kompartemen di bagian kanan, dan yang paling keren lagi teman-teman bisa lihat nanti di sini, ini adalah tempat kelistrikan dan baterai. Semuanya bisa dikontrol di bagian kanan pintu belakang penumpang. Nah, di sini ada bug control juga, apabila ada yang mampet-mampet nanti bisa dicek dari dalam. Nah, sekarang kita lihat ke atas, mobil ini bisa ada extra space apabila kita ingin berdiri, teman-teman. Nah, dengan pop-up roof yang sudah terpasang, dengan mudah, ini tinggi Om Bebet sekitar 160-an, bisa dengan mudah berdiri di dalam. Jadi, simple banget. Kalau kita mau masak di dalam, nah itu bisa kita pasang dan kita bisa tidur di dalam, teman-teman. Nah, untuk mobil ini juga sudah dipikirkan untuk fuel pump, semua dipikirkan, jadi untuk perawatan masih bisa banget. Nah, beralih ke bagian atas, pop-up roof apabila dilegakan, ini bisa menampung dua anak kecil ukuran tidur ya, teman-teman ya. Nyaman banget pokoknya.
Nah, ini sekarang kita mau lihat bagaimana Om Bebet akan mempresentasikan masak di luar Hyundai H1 ini. Sudah ada kompartemen untuk kompor. Nah, jadi benar-benar bisa rapih banget, teman-teman. Langsung plug and play, bisa langsung masak. Dan masih ada lagi nanti ruangan kompartemen untuk penyimpanan barang-barang. Nah, ini relnya sendiri diimpor nih, teman-teman. Jadi benar-benar lega banget dan luas banget ya. Panjangnya bisa hampir 1 meteran. Nah, ini adalah kompartemen untuk penyimpanan panel pop-up. Jadi apabila kita ingin rata di bagian pop-up-nya, itu penutupnya ada di sini. Dan di sini juga ada panel USB, sudah ada penandanya, dan juga ini ada listrik output PLN. Jadi keren banget deh, ini Hyundai H1 Camper Van yang benar-benar proper banget untuk diajak camping atau jalan-jalan bersama keluarga. Di sebelah kiri masih ada kompartemen-kompartemen lagi. Wah, ini lucu banget untuk souvenir-souvenir penghias camper van. Nah, tadi yang penasaran seberapa luas. Nah, ini kita tunjukin ya, teman-teman ya. Apabila kita dari atas, ini saya bisa berdiri lega, teman-teman. Nah, ini saya coba untuk menaruh handphone di dalam. Nah, ini lega banget, bisa untuk tidur 2 orang anak. Setelah kita lihat bagian atas, nah, kita pengen coba rasain nih, bagaimana sih tidur di dalam. Nah, ini saya tingginya hampir 175 cm ya, teman-teman. Saya bisa dengan nyaman tidur. Nah, ini bisa berdua kapasitasnya, teman-teman. Nah, pada saat posisi tidur pun, teman-teman, bisa dilihat masih ada space lega di depan ya, teman-teman ya. Jadi, tidak seperti gambaran mobil biasa apabila direbahkan, kita ingin tidur, itu sumpek, tidak bisa ada lagi tempat naruh barang. Nah, ini masih bisa tempat naruh barang dan pijakan kaki untuk bergerak ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi keren banget, semua sudah dipikirkan dan dikonsepkan. Pada saat berdiri pun, saya sangat lega untuk berdiri di dalam. Nah, sekarang saya mau nunjukin teman-teman bagaimana rasanya point of view masuk ke dalam mobil ini pada saat posisi tidur. Di sebelah kanan ini adalah panel kelistrikan, dan di sebelah kiri ini ada kaca, jadi menambah lega nuansa mobil ini. Dan kerennya lagi, akses untuk penumpang ke supir sangat mudah, teman-teman, karena masih lega. Nah, ini atapnya ini bahannya sweet, teman-teman, jadi nyaman banget. Nah, ini akses dari supir ke penumpang pun sangat bisa, karena di depan apabila yang kursi tengah dilipat masih bisa ada akses untuk keluar masuk. Nah, ini yang tadi, teman-teman, masih ada space untuk bisa tidur di atas pada saat kita sudah selesai sampai di tempat camping. Jadi bagaimana rasanya, teman-teman? Pengen kalian beli Hyundai H1 dirubah seperti ini? Langsung aja datang ke Impro. Oh iya, satu lagi, ini mobil ada awningnya ya, teman-teman ya. Jadi bisa untuk menjadi tenda di luar pada saat kegiatan outdoor. Nyaman banget pokoknya. Nah, ini adalah area servis, teman-teman, yang tadi saya bilang di bagian kanan. Untuk area air bersih dan air kotor bisa dilihat di sini. Ini adalah tempat penampungannya. Ya, memang tidak terlalu besar, tapi sudah cukup banget untuk kalian bisa jalan-jalan. Nah, ini adalah area baterai di sebelah kanan. Nah, bisa teman-teman lihat betapa leganya ya pada saat mode tidur, karena ini panjangnya bisa sampai 180 cm ya, teman-teman ya, dengan lebar yang ya cukup lah untuk 2 dewasa tidur. Nah, jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya Om Indra nih untuk ide modifikasi Hyundai H1, karena Hyundai H1 ini sangat proper banget untuk dimodif menjadi camper van atau motorhome. Nah, inilah tampak dari belakang pada saat semua area servis kompartemen dibuka. Jadi lega banget nuansanya, dan langsung aja buat teman-teman yang penasaran bisa langsung nonton video lokasi Impro. Dan saya doakan yang pengen banget rubah mobil ini supaya jadi camper van kalian, semoga mimpi kalian terwujud dan bisa explore indahnya Indonesia lewat kendaraan kalian, apapun kendaraannya. Jadi terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini menginspirasi kalian semua.
Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.